bagaimana saya kira memang tidak ada komunikasi di dalam hal ini. Salosa masih buat, Salosa kita lihat mengambil aja dan buat Salosa. Satu kali peluang, satu kali tendangan dan mistar gawang. Kemampuan sangat luar biasa dan juga penyerang yang telah berapa kali mendapatkan gelar top skor di kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Inilah kualitas dari Boas. Endra Permana kali ini, masih Endra Permana peluang didapatkan. Endra Permana masih lembek ke tempat ini dan Endra Permana. Ya, pertahanan Persipura Jayapura. Saya kira dengan cara bertahan pemain Persipura ini banyak terjadi situasi satu lawan satu atau mungkin dua lawan satu. Kali ini buat Salosa, umpan kembali kepada Ian Luis Caves dan Ian Luis Caves kali ini dan Ian Luis Caves. Beruntung masih ada save dari Diki Indrayana. Bersama artinya sudah terjadi pengertian yang cukup baik sekali. Mati Robertino Pugliara, kita lihat Robertino Pugliara dan kita lihat terjadi scrimmage di depan gawang dan beruntung lagi-lagi save dari Diki Indrayana. Menit terakhir di waktu normal, pertandingan antara Bali United menghadapi Persipura Jayapura. Peluang didapatkan kali ini, sebuah tendangan dilepaskan. Dan Amrizal kali ini, berusaha tadi Amrizal memberikan umpan kepada Lerby Eliandri. Persipura Jayapura. Bahkan dilakukan oleh Ferry Pahabol sendiri. Umpan dari Ferry Pahabol mengarah kepada gawang, kita saksikan. Beruntung sekali, masih bisa ditangkap kembali oleh Diki Indrayana. Lagi-lagi masih Endra Permana, tendangan kali ini dan berhasil diamankan oleh Celsius Capse. Tendangan dari Endra Permana, percobaan yang cukup baik dilakukan. Ya, dengan penetrasi, tetapi sekarang dengan adanya masuk Bayu Gatra, banyak. Bayu Gatra, kita saksikan Bayu Gatra umpan kepada Lerby Eliandri dan gol! Kembali menjadi momok bagi pertahanan Persipura Jayapura dan berhasil menjebol gawang Persipura Jayapura dengan kerjasama dari Bayu Gatra. 1-0. Mulai membawa bola mulai dari sektor lapangan tengah. Melihat bagaimana Lerby ya, tidak terjaga dengan lawan. Dan kita lihat bagaimana juga dengan dingginya Lerby melakukan shooting. Ya, sehingga terjadi gol di gawang Persipura ini. Tetapi kita lihat bagaimana memang pentingnya cukup baik di dalam aksi individu. Beberapa menit tadi, 3 peluang yang mereka dapat. Dan Ian Luis Caves! Kembali kita saksikan. Lagi-lagi dan lagi-lagi Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana Caves ya, juga punya peran yang cukup baik ya, terutama di babak kedua. Pahabol juga. Berapa kali penyelamatan gemilangnya dan tendangan dilakukan, kita saksikan dan gol! Ian Luis Caves menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan mental juara yang dimiliki oleh Persipura Jayapura di penghujung pertandingan, berhasil menaruh bola di tiang dekat. Oleh karena itu, pemain-pemain belakang harus lebih bersabar lagi di dalam bertahan, tidak boleh mengambil pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Kita lihat bagaimana sekarang hampir di penghujung babak kedua ini, satu kesempatan, satu kesalahan di sektor belakang membuat gol balasan daripada Persipura. Akhir dari pertandingan antara Bali United menghadapi Persipura Jayapura dalam waktu 90 menit. Dan skor adalah 1-1 ketika gol dari Lerby Eliandri. Disamakan di penghujung pertandingan lewat free kick yang sangat luar biasa. Lerby Eliandri mengambil ancang-ancang kali ini. Tendangan penalti pertama. Kita saksikan Lerby Eliandri. Masuk, tendangan pertama dari Lerby Eliandri membuat skor dalam adu penalti unggul. Ini adalah tembakan yang bersih ya, kita lihat bagaimana Celsius salah mengantisipasi tendangan daripada Lerby. Ya, dalam tanda ini kita saksikan tidak terlalu pojok tetapi mampu mengecoh dan menipu. Terkecoh tapi adalah salah antisipasi. Betul, salah antisipasi ini dilakukan oleh Celsius Gibson. Lim Jun Sik menjadi penembak pertama dari Persipura Jayapura. Gelandang asal Korea ini tampak kita lihat Diki Indrayana bersiap-siap dengan mengambil ancang-ancang 3 langkah. Lim Jun Sik berada di atas mistar. Penembak pertama dari Persipura Jayapura, Lim Jun Sik gagal. Dekat dengan bola ya, tidak. Di sini dia tidak mengambil ancang-ancang ya. Kita lihat. Dan sebenarnya tendangannya sudah tepat ya, sudah. Tetapi arahnya. Kapten Fadil Sausu menjadi penembak kedua dalam adu penalti di laga kedua grup B Indonesian Championship Torabika 2014 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman malam hari ini. Ya, Fadil Sausu adalah pemain yang pengalaman, pemain yang tenang.
Kita lihat di sini bagaimana ketenangannya, apakah bisa membobol gawang dari Rada Celsius Gepsi. Ya, pemain kidal kali ini kita saksikan Fadil Sausu. Kembali tendangannya ditaruh di pojok kanan atas dari gawang Celsius Gepsi. Siapapun penjaga gawang akan sangat sulit mengambil tendangan yang ditaruh di pojok oleh... Yang salah mengantisipasi dan memang sulit untuk mengantisipasi penyerang atau penendang yang mempergunakan kaki kiri. Kita lihat benar-benar ditaruh di pojok oleh Fadil Sausu dari Persipura Jayapura. Sementara ini Roberto Nopuliara menjadi penembak kedua bagi Persipura Jayapura. Nah, akan tunggu, bisakah Roberto Nopuliara mencetak gol, juga menjebol gawang dari Diki Indrayana. Dan kembali kita lihat gagal penembak kedua dari Roberto Nopuliara bagi Persipura Jayapura. Ya, saya kira memang ini adalah sebenarnya ada kesempatan buat Persipura ya untuk bisa menembak gol lagi. Roberto Nopuliara, saya kira semua sudah selesai ya. Ya, lagi-lagi kita lihat sebenarnya Diki Indrayana juga ada salah antisipasi, tapi tendangan dari Roberto digagalkan oleh Misar Gawang. Dan Imade Binter Wirahadi, putra daerah bagi Bali United, mengambil ancang-ancang dengan tendangan penalti. Kita saksikan penyerang bagi Bali United, Imade Wirahadi. Tiga kali, tiga-tiganya penembak dari Bali United bekerja sangat sempurna. Ya, saya kira pemain ini adalah pemain yang punya pengalaman ya. Wirahadi ini, saya lihat begitu tenangnya melakukan tembakan ya. Sangat sulit sekali untuk bisa diantisipasi oleh Celsius Gepsi. Karena memang tendangannya berada di pojok ya. Dan ini akan menjadi, kita tunggu, mental dari Lukas Mandoe. Bisakah dia mencetak gol dan memperpanjang adu penalti ini? Dan Lukas Mandoe, ya, gol! Dan ini membuat pertandingan kembali harus diteruskan. Kita lihat bagaimana Johannes Choi yang tidak jadi dimasukkan. Sudah berada di bench. Dan ini adalah penembak yang akan menentukan pertandingan bagi Bali United. Apabila gol, maka Bali United memenangkan pertandingan. Kita lihat Lodri Setiawan sudah bersiap-siap. Pemain dengan nomor kostum 10. Bisakah membawa kemenangan? Bisakah membuat Bali United menaklukkan Persipura Jayapura? Lodri, sebuah tendangan dan kita lihat berhasil masuk dan membuat Bali United berhasil merebut kemenangan lewat adu penalti dalam laga perdana di pertandingan malam hari ini. Sebuah kemenangan yang tentunya dirayakan dengan sangat luar biasa oleh Semeton Dewata, para pendukung dari tim Bali United yang sudah sejak siang hari hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Lewat penampilan yang sangat luar biasa, lewat ketenangan, lewat penampilan, dan juga lewat strategi dari Indra Safri, membuat tim anak-anak muda, tim yang berisikan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, berhasil meraih kemenangan di laga malam hari ini. Dan kita akan kembali menuju kepada Temi dan juga Coach Danur Mindo dan juga Coach Yusuf, atau juga bersama dengan rekan-rekan di sana setelah pesan-pesan berikut ini.